Ya, Gebi, bagaimana informasi terbaru dan kondisi saat ini di depan gedung Bawaslu? Ya, untuk kondisi saat ini di gedung Bawaslu RI, tadi sempat terjadi kericuhan dikarenakan memang setelah aksi damai gerakan kedaulatan rakyat dibubarkan, masih ada sebagian massa yang memang bertahan di depan gedung Bawaslu RI. Ya, selama sekitar 1 ataupun 2 jam, dan beberapa saat yang lalu massa terpaksa dibubarkan karena memang tidak lebih dari melakukan aksi damai, sehingga pihak kepolisian kembali mengeluarkan mobil water cannon ataupun gas air mata. Kemudian tadi juga sempat terjadi kericuhan antara massa dan juga pihak kepolisian karena ada massa yang menolak untuk dibubarkan. Kemudian hingga saat ini kepolisian kembali berjaga ada di tempat lampu merah penjagaan dari pihak kepolisian karena pihak kepolisian kembali berjaga dan lalu lintas pun dihentikan sementara di jalur yang tadi sempat ditutup dan sekarang juga terjadi kembali keributan di jalan arah Wahid Hasyim. Kami belum bisa memastikan karena apa, mungkin karena adanya sekelompok massa yang masih bertahan di sekitaran kantor Bawaslu. Gebi, selain massa menolak, karena kita melihat tadi laporan Anda sebelumnya bahwa massa ini berangsur atau menertibkan atau tertib gitu ya, membubarkan diri secara tertib gitu. Lalu sebenarnya apa yang selain tidak ingin dibubarkan, apa yang melatar belakangi kericuhan itu? Pada saat tadi massa mulai dibubarkan dan berinisiatif untuk membubarkan diri secara damai, memang ada kelompok orang yang dari pengamatan kami bertahan dan mau memprovokasi keributan dengan pihak keamanan yang berjaga-jaga, yakni gabungan TNI dan juga Polri. Dan sepertinya kelompok tersebut, saya belum bisa memastikan dari kelompok mana massa tersebut yang bertahan. Namun dari pengamatan kami tadi sejak dibubarkan hingga saat ini kelompok massa tersebut yang terus bertahan di depan gedung Bawaslu RI. Seperti itu. Gila. Gibi, kalau boleh tahu posisi Anda saat ini di mana dan bagaimana teman-teman jurnalis pada saat meliput ini? Saat ini saya berada persis di depan gedung Sarinah. Maksud kami tetap di Jalan Sarinah. Dan saat ini memang untuk awak media masih ada beberapa yang bertahan, salah satunya kami. Namun saya dengan kameramen terpisah karena kameramen kami mengikuti keributan yang memang tadi berjalan ke arah Jalan Wahid Hasyim begitu. Lalu Gebi, jika melihat ini ada sekelompok atau penjagaan begitu, tim kepolisian berarah ini, kalau bisa dijelaskan ini ke arah mana, Gebi? Ke arah Wahid Hasyim yang menuju ke Tanah Abang, gila. Berada di samping gedung Bawaslu RI. Lalu tadi jalan-jalan yang sempat dibuka kemudian ditutup sekarang kembali. Sekarang kembali ditutup, betul. Bisa dijelaskan jalan-jalan mana saja yang ditutup kembali, Gebi? Untuk jalan-jalan yang ditutup, seperti yang tadi pagi sempat juga ditutup, ya ini yang dari Bundaran HI menuju ke perempatan Lampu Merah Bawaslu RI. Kami melihat tidak ada kendaraan yang melintasi, karena memang begitu keributan tadi terjadi, polisi langsung memberhentikan kendaraan yang menuju ke Bundaran HI dari arah Tugu, menurut kami dari arah Patung Kuda.
Gaby, menurut pantauan Anda di sana, berapa banyak massa atau pendemo yang masih bertahan dan memprovokasi adanya kericuhan ini? Sekitar puluhan orang kami melihat tadi massa yang masih bertahan di depan gedung Bawaslu RI yang menolak untuk dibubarkan, begitu Gila. Dan menurut pantauan Anda, apakah massa ini membawa senjata begitu atau senjata tajam atau? Kami tidak melihat adanya massa yang membawa senjata tajam, begitu jelas. Kami hanya melihat massa yang membawa atribut saja, namun bukan senjata tajam. Lalu Gaby, bagaimana dengan posisi massa sendiri? Apakah terpusat di satu titik ataukah tersebar di jalan MH Tamrin atau di jalan mana, di sekitarnya? Sebelum diubahkan, memang massa yang meretap ini terpusat di satu titik saja, yakni tepatnya depan gedung Bawaslu RI yang saat ini, yang dari beberapa waktu lalu memang sudah dipasangi kawat besi berduri. Namun setelah diubahkan secara paksa, massa memang menyebar ke berbagai arah. Ada yang ke jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, kemudian ada yang menuju ke Bundaran HI. Namun saat ini pantauan kami massa sudah tidak terlihat di sekitaran kawasan Sarina Tamrin karena memang penjagaan kembali diperketat. Dan Gaby, apakah sudah ada massa yang diamankan dan akan dibawa kemana nantinya mereka ini? Belum ada, Gila. Kami masih menunggu kembalinya pasukan kepolisian yang memang tadi sempat mengejar ke daerah, maksud kami ke Jalan Wahid Hasyim. Gaby, tadi kami melihat ada beberapa pendemo atau beberapa massa yang di atau ada upaya untuk ditangkap begitu. Apakah Anda tahu siapa massa ini atau dari mana mereka? Untuk asal dari massa yang bertahan ini kami belum bisa memastikan dari mana, namun kami masih terus mencari informasi mengenai siapa massa tersebut ataupun dari mana asal dari massa yang memang menolak untuk dibubarkan begitu. Tapi sejauh ini apakah massa yang sama yang tadi berdemo atau massa yang baru datang kemudian memprovokasi sehingga adanya kericuhan ini? Berdasarkan pengamatan kami, massa yang bertahan memang massa yang tadi mengikuti aksi, namun mungkin ada gabung apa, maksud kami ada massa-massa yang memang baru berdatangan setelah aksi tersebut dibubarkan, begitu. Baik, ya pemirsa, inilah kondisi atau situasi di sekitar Jalan MH Tamrin dan tepatnya di dekat atau sekitar Gedung Sarinah atau Pusat Perbelanjaan Sarinah.